Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Karla. Mahasiswa dan pegiat demokrasi menggelar aksi kritik presiden di Sleman, Yogyakarta. Mahasiswa meminta pemerintah berhenti melakukan politisasi bansos. Selain itu, mahasiswa juga menyebut demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa dan pegiat demokrasi menggelar aksi gejayan memanggil di Sleman, Yogyakarta. Mahasiswa menilai presiden mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok untuk melanggengkan kekuasaan melalui pemilu 2024. Mahasiswa meminta pemerintah untuk stop melakukan politisasi bansos, termasuk cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi. Mahasiswa menilai saat ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Kita jelas hari ini atas dasar keresahan bersama-sama. Tidak ada itu kita ditunggangi-tunggangi. Berbagai pernyataan-pernyataan keluar, kawan-kawan. Bahkan guru-guru besar kita, dosen-dosen kita menyatakan sikap, kawan-kawan. Itu tanda bahwa demokrasi tidak baik-baik saja, kawan-kawan semuanya.